Di video kali ini kita bakal coba wielding buat kandang si Asep. Ya awalnya sih semuanya berjalan lancar sampai. Kamu nanya, aku siapa? Kamu nanya. Makasih ya, love you. Oke, di sini kita bakal coba. Nggak bisa ngeser, harus diselesaikan dengan kekerasan ya. Ya Asep di belak, River. Yo what's up people, di sini kita sudah berada di dalam in game ya, dan seperti yang kalian lihat di sini kita sudah kembali ke rumah, karena kalau kalian ingat dari kali kita tuh di episode sebelumnya di hutan Spurs ya, cuma kali ini kita sudah kembali ke rumah dan di sini saya juga sudah kayunisasi ditemani oleh Alay ya guys. Mana Alaynya guys ini guys? Alay yang belum ada namanya ya. Kenapa? Soalnya di sini saya record itu sebelum episode sebelumnya tuh upload guys. Jadi saya nggak tahu ya namanya siapa ya. Kalian foto ya guys di bawah ya. Antara Mojang, karena Alay ini parah banget guys, kayak Mojang ya. Pujungan juga kayak Mojang ya, nggak bisa diatur kayak Mojang guys ya. Pokoknya begitulah ya. Antara Mojang atau nggak Mojang, Samsul guys. Kenapa Samsul? Nggak tahu guys, kayak cocok gitu. Mukanya tuh kayak muka-muka Samsul gitu guys. Ya pokoknya antara Mojang atau Samsul guys. Komen ya guys ya di bawah guys namanya guys ya. Oke, di sini anjay dah malam guys, buset badai. Oke, kita bakal coba turun guys ya. What the heck, anjay cantik banget guys, kayak maksudnya cantik banget matahari terbenamnya ya. Hei, kakak Alin terus kan, astagfirullah. Oh Allah the Almighty. Oh ya, by the way di sini saya baru tahu satu hal guys, lihat nih. Kalau saya hancurin ininya, stone cutternya baru saya pegang. Lihat guys, mutar lihat anjay. Di Java tuh nggak mutar begini ya, buset. Bedrock plus 1 guys ya, walaupun banyak minusnya tapi minimal ada plus satunya guys. Tapi keren sih, keren guys, keren ya. Nggak tahu nih gara-gara resource pack-nya tuh gimana, saya ngerti juga ya. Oke guys, seperti yang saya bilang sebelumnya di video kali ini, alias di episode kali ini, kita bakal coba kolonisasi untuk membuat kandang hewan ternak baru buat para sapi dan para domba kita guys ya. Untuk para lokotre dan para Asep setiawan guys ya. Iya, kita bakal coba kolonisasi guys ya. Kamu siapa? Kamu nanya, aku siapa? Kamu nanya. Yo guys, kembali lagi di sini dengan Johnny mode kuli yang bakal spawn tiap kali ada kata kuli ya guys ya. Buset, kali ini kita bakal coba mengambil alih channel ini guys. Kenapa? Karena bocah ini guys, anak muda ini guys, nggak bisa mengkuli ya, nggak bisa ngambut ya guys ya. Cukup memang ya, astaga. Jadi daripada mata kalian sakit melihat Wiltan kayak gini, lihat guys Wiltan sampah. Kamu bilang ini estetik, bapak kau estetik. Buriknya begini guys, lihat guys, burik gak guys? Komen satu kalau burik guys, cepat guys. Karena emang burik ya, lihat burik ini, astaga. Apa estetik, estetik bapak kau estetik. Oke guys, daripada mata kalian sakit melihat bocah ini kolonisasi, jadi di sini sayang ahli mengkuli bakal mengambil channel ini alias untuk khusus video ini doang guys ya. Karena kita bakal coba mengkuli membuatkan apa ini, buat apa ini? Oke guys, buat kandang guys ya. Oke, kita bakal buatin kandang untuk para makhluk kotak-kotak ini. Tapi guys, kalian tahu guys, untuk membuatkan kandang para makhluk kotak-kotak ini ada satu hal yang harus dilakukan. Habis suara. Pemandaian. Guys, di sini kita sudah selesai buat membantai semua makhluk yang ada di sini ya, sisa 2 semuanya guys. Dan by the way di sini saya baru sadar kalau ternyata si anak ini guys bagus ya, karena dia sudah ini guys, sudah kayunisasi aja. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi kayunisasi guys, buset. Makasih ya, love you. Oke, di sini kita bakal coba simpun dulu inventory-nya guys ya. Oke, baru kita bakal coba ambil daging sapinya. Baru habis itu kita bakal langsung mulai gas kegiatan favorit kita, yaitu mengkuli. Anjay, kita bakal coba quarter pass guys biar lurus ya. Buset, nah Paul guys, miring-miring ngebuild ya. Anjay. Oh ya guys, by the way, fun fact baik kalian yang belum tahu, kalau di sini itu guys, kalau di sini Alay itu imun ya, lihat guys, nggak bisa dipukul, lihat buset, immortal guys, sudah item terakhir dia pakai immortal guys, nggak beli BOD deh guys, beli immortal, lihat nggak bisa dipukul, what the heck,
Sumpah alay licik ya, nggak jelas ya, mojang monyang, kunjungan punyungan. Oh BTW guys, BTW di sini kita level 30 guys, kita level 30 bisa kita enchant nih guys, bisa kita enchant ya. X kita guys lumayan guys, lumayan guys. Kalau dapat efisiensi 4 ya lumayan lah daripada lumayan guys ya. Enchant F, what the heck? Efisiensi 3. Tanggung banget guys, kenapa enggak efisiensi 4? Enggak jelas, enggak jelas. Pujungan, pujungan apa pada? Ah itu doang buat nggak jelas guys, mojang mojang astaga, ngasih efek tanggung cuma satu lagi, nggak jelas emang guys mojang ya. Mojang mojang dah lah guys ya, dah lah ya, nggak apa-apa, yang penting dapat efek guys, dapat efek daripada nggak sama sekali ya. Oke guys, di sini kita bakal langsung mulai pembuatan kandang barunya guys ya, kandang barunya di sebelah sini guys, di sebelah sini ya. Oke, kita langsung gas buat guys. Ntar. Oke, begitu. Enggak, saya enggak lihat tutorial ini guys. Saya lagi nengokin lihat muka saya sebelah sini ya. Ada kantong guys, pusat. Oke. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 7 7. Oke, kita bakal langsung coba buat sebelah sini guys. Gini. 1 2 3 4 5 anjay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak tuh 2 3. Mari kita berhitung bersama. 1 2 3 4 5. Pusat badai kece anjay. Oke, itu gimana? Astaga, gitu ya guys. Cara buat lagi begitu aja kah? Begitu ya guys. Astaga. Oke, begini guys ya, begini guys. Lihat nih guys, watch and run ya. Itu gimana nih guys? You stupid. Set anjay, keren guys, lihat baru ini setengahnya ya, tapi sudah kelihatan kekerenannya seperti saya guys. Biasalah ya, biasa, nggak sombong guys, munafik aja dikit. Stop it, get some help. Oke guys, di sini kita sudah selesai buat layoutnya, anjay kerennya guys, kerennya layoutnya. Gua sih guys jelek ya, tapi ini belum ya, baru permulaannya, jadi jelek tuh wajar guys ya. Oke, selanjutnya kita bakal buat atapnya, baru temboknya, baru kita rias dikit, baru jadi. Gampang banget kan guys, gampang kan. Oke, langsung aja kita mulai dari pembuatan atapnya guys ya. Sabar, kita bakal coba simpun dulu ini, soalnya nggak kepake guys. Kita bakal coba taruh di chest dulu, baru kita bakal coba langsung kembali membuat atapnya ya. Ntar guys, ntar I will be right back. Gini kita ini guys, namanya disebut texturing ya, ini disebut texturing bro, kamu tahu nggak bro? Nggak tahu kan, nggak cupu memang kamu ya. Oke guys, di sini kita bakal langsung coba kuli, dan mungkin nanti kita bakal langsung coba skip aja guys, karena dia bakal lama ya, karena saya buat tuh bagus, fiancik, keren, badai, jadi laman guys, langsung skip aja guys ya. Oh ya, by the way, fun fact, di sini saya nggak bakal terbang kayaknya enak ya guys ya, cuma memang enak guys, jadi dia harus terbang, kalau saya nggak perlu guys ya, langsung ambil inventory. Nggak guys, bercanda ya. Oke guys, di sini kandangnya sudah jadi, tapi kalian tahu udah jadi apanya? Udah jadi atapnya guys ya. Astaga, lama banget dah buat atap doang guys ya. Tapi emang bagus ya, lihat anjay, ada teksturnya. Ini disebut tekstur ya, lihat tekstur. Bagus guys, nggak rata ya, nggak flat, nggak boring guys ya, anjay. Oke, selanjutnya kita bakal coba buat temboknya guys, alas dindingnya ya. Yang di sini jujur guys, jujur saya bingung ya teksturnya gimana guys. Kalau pakai ini guys, baru di strip sama plank ini guys, ntar. Oh malah begini, ntar guys, sabar guys. Kalau begini baru saya strip guys, itu warna itu belang banget ya, saya nggak kayak di Java ya. Kalau di Java tuh bagus guys, warnanya mirip ya. Kalau di sini nggak bisa guys, nggak tahu kenapa. Atau gini aja guys, pakai plank semua guys. Kayak bagus pakai plank guys. Soalnya saya nggak terlalu suka guys kalau warnanya itu kontras gitu ya, kayak beda banget gitu. Skip. Kita langsung buat temboknya ya. Kita bakal mulai dari sebelah sini yang gampang-gampangnya dulu. Ini nanti ada jendelanya, sabar, saya masih mikir jendelanya kayak mana. Saya pengen buat
Yes, nggak apa, yes, agak jelek ini kita nggak apa-apa ya. Ini semua tentang mindset, yes. Kalian harus melihat sudut pandangnya dari Java version aja, jangan dari Bedrock Edition, yes. Karena emang Bedrock jelek ya. Oh ya, bagi kalian yang jago ngebuat di Bedrock, kalian bisa komen bagusnya texturing pakai apa, guys. Ya. Soalnya biar nih anak belajar, guys. Kalau saya nggak perlu, ya sudah tahu, guys. Sudah ngerti, ya udah. Amat hatam, buset. Sumpah kalau dari jauh tuh kayak orang ini, guys. Kayak orang cacar ya. Nggak texturing namanya, guys. Bangunan kena cacar ya. Sumpah aneh banget, guys. What the heck, Mojang? Mojang, kenapa kamu buat Bedrock Edition aneh, Mojang? Kalau sudah bagus di Java, sudah perfect, buat lagi di Bedrock, nah jelas ya, nah jelas. Saya terpaksa main di Bedrock karena ada AirTag-nya di Bedrock ya. Tolong Mojang, beri AirTag juga di Java, Mojang. Biar saya main di Java yang nggak di Bedrock ya. Tolong Mojang, cepat kabulkan permintaan saya, Mojang. Saya sangat tersiksa main di Bedrock, Mojang. Tolong Mojang, tolong. Guys, buset guys, lihat guys, banyak banget villager nih, astaga. Ini mau ngapain guys, villager rame banget, mau berserangan apa guys ya? Ntar guys, kita turun dulu ya. Kita sudah capek mengkulis seharian, jadi ada baiknya untuk turun untuk mengisi energi guys. Sebelum kita bantai menggunakan water pass guys ya. Tunggu, nyangkut, astaga. Dia mau ini guys, dia mau mengambil kembali alay ya, astaga, no. Ntar guys, kita harus membela alay kita guys. Sabar, sabar, turun. Woi, ujungan. Lah, hilang deh guys, what the heck. Lah, malah dispawn guys. Nggak jelas, baru ya spawn, masa dispawn guys. What? Nggak jelas guys. Takut ya, baru diancam dikit, lari panik, teberak ya. Cupu. Oh, dari tadi malah tidur nih anak guys. Astaga, astaga. Lihat ini, perhatikan, jangan tidur ya. Astaga, kunjungan. Eh, capek-capek kita berikan tutorial, malah turun orangnya guys. Nggak jelas memang ya. Pantas nggak jago ngebuild ya, dikasih tutorial malah turun. Guys, di sini guys, lihat ya, sudah jadi guys, anjay. Entar guys. Kok kayak miring guys ya, astaga. Iya guys, astaga, miring guys. Astaga, bisa-bisanya miring. Apa? Nggak sengaja miring ya, biar ngetes kalian, kejelian kalian guys. Emang sengaja miring ya. Oke, kita bakal coba baikin ya. Astaga, nggak jelas. Oke guys, di sini sudah jadi bagian luarnya, kan lihat sangat beautiful kan bagian luarnya guys, anjay. Tapi guys, bagian dalamnya belum sama sekali ya. Astaga, mantap. Oke guys, kita malah hias sedikit tipis-tipisnya bagian dalamnya, santuy. Yang penting kita hias, nggak usah aneh-aneh. Pertama seperti ini, kedua seperti malah terbuka barrelnya ya. Oke guys, di sini sudah jadi kandangnya, kalian lihat, anjay. Tapi guys, kurang satu ya, kurang high bell ya. Jadi kita bakal coba ke dalam sebentar dan membuat high bell guys. Ntar tanggung nih guys, terakhir nih guys ya. Fix, jadi fix, bagus ya, lihat, anjay. Oke, mana, kita nggak punya high bell apa, what the heck. Cuma 23 guys, apa ini guys. Saya kira kita punya ya, astaga, nah, yoi, mana high bellmu, kok hilang kayak gini ya, nah jelas. Udah lah guys, yang ada ya 2 aja cukup ya. Oke, high bell, taruh sebelah sini guys. Anggap aja ada high bell guys. Nah, sama sini guys satunya. Nah, udah guys, 2 aja dah, bagus udah ya. Lihat guys, anjay, keren guys, buset. Oke, kita bakal coba review, coba sini review. Oke guys, kita bakal coba lepas tuh lakban dari mulutnya ya, biar dia bisa review guys. Oke, menurutmu gimana, bagus nggak? Bagus dong, coba lihat, bagus, review. Jujur aja ya, nggak usah terpaksa gara-gara ini, bagus dong, jelas, bagus. Atapnya doang ya, temboknya astaga, what the heck, nyiru punya bulan yes, Joseph lagi. Emang kok bisa ngebuat begini ya? Gendong cuman, astaga. Nggak bisa, harus diselesaikan dengan kekerasan ya. Nggak bang.
Oke guys, mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Mungkin hikmah dari video ini yaitu kalian jangan lupa beli gagang pintu biar kamar kalian gak dimasukin sama orang asing guys ya. Astaga, sakit banget, sakit. Oke, seperti biasa kalau kalian suka sama videonya jangan lupa kalian like, share, subscribe, follow saya di Instagram. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you, dadah. Sakit guys, astaga. Kalau yang mau uncang ya, fix no debat.